Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang haji dan umroh. Hari ini kita akan memasuki salah satu daripada manasikul haji atau umroh, yaitu ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah dia niat. Niat di dalam hatinya atau diucapkan. Baik itu niat umroh maupun niat haji. Seperti labbaika umrotan wa hajjan misalnya. Atau labbaika umrotan atau labbaika hajjan, itu termasuk niat. Dan niat ihram itu termasuk daripada rukun umroh atau rukun haji. Kalau ia tidak niat, maka hajinya tidak sah, umrohnya juga tidak sah, kalau dia tidak niat ihram itu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah memakai pakaiannya. Di pakaian ihram itu, memakai pakaiannya. Itu pun sama, dia termasuk rukunnya. Jadi kalau kita berhaji atau berumroh dengan atau tanpa memakai pakaian ihram, maka tidak sah hajinya. Misalnya kita pakai pakaian jas gitu. Tawaf pakai jas atau pakai di Arafah pakai meja gitu, tidak sah dia. Jadi itu termasuk rukun. Yang pertama niat, yang kedua tadi memakai pakaian ihram itu termasuk rukun. Jadi kalau tidak dilaksanakan, maka tidak sah baik itu umrohnya maupun hajinya. Kemudian unsur yang ketiga adalah dia mulai memakai pakaian ihram atau berniatnya di mikot makaninya. Mikot makani itu nanti kita akan jelaskan di sini. Fa innal ulama sepakat mujmi'una ala annal mawaqit allati minha yakunul ihram. Adapun ulama bersepakat mikot makan itu yang pertama amma li ahlil Madinah, penduduk Madinah itu fa Zulhulaifah. Mikotnya dia, mikot makannya di Zulhulaifah atau Bir Ali begitu ya. Dan itu termasuk bukan rukun. Jadi kalau dia tidak melaksanakan atau tidak mulai dari sana, maka dia membayar dam. Jadi ada tiga tadi unsurnya. Jadi dua unsur yang pertama itu rukun. Tapi unsur yang ketiga itu adalah termasuk wajib. Jadi kalau misalnya ada orang yang umrohnya, ya misalnya dia malas ke Zulhulaifah gitu ya. Ya misalnya malas ke Bir Ali atau malas mulai dari mikot-mikot tersebut, akhirnya dia langsung aja tawaf, maka dia kena dam. Sah enggak umrohnya? Sah. Hajinya sah enggak? Sah. Tapi dia terkena dam. Nah, itu salah satu mikot makan. Jadi di sini jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalau dia jumhur ulama an ala anna man takhatta hadhil mawadi wa qasadal ihram falam yuhrim illa ba'daha anna alaihi dam. Maka dia kena dam. Maka kalau kita lihat di panduan-panduan ya, panduan-panduan haji dan umroh, nah itu dia kalau dia tidak mulai dari mikot-mikot yang disebutkan, ya di sini kalau disebutkan kalau di Ahlul Madinah itu Zulhulaifah. Kalau Ahlus Syam Juhfah. Kalau Ahlul Najd ya Qarnul Manazil. Ahlul Yaman Yalamlam. Nah, itu kalau kita itu ibaratnya misalnya Masjid JGC ini Ka'bahnya, misalnya di Jakarta Utara, misalnya Yalamlam, kemudian Jakarta sana, misalnya Qarnul Manazil, kemudian di Bekasi, misalnya Zulhulaifah,
kemudian di daerah sana, selatan sana yang jauh dikit, misalnya Juhfa. Nah, dia kalau misalnya dia pengen ke Masjid JGC, dia harus memakai pakaian ihram. Nah, jadi mulai dari situ. Mulainya, ibtidaknya, mulainya. Nah, itu namanya disebut dengan mikot-mikotnya tadi. Jadi ada yang kalau di utara itu ada yang Yalamlam, yang kalau di utara itu ada yang Zulhulaifah di Madinah itu ya. Kemudian kalau di sampingnya atau di sebelah baratnya itu di Najd itu ada Qornul Manazil, kemudian di Ahlul Yaman ada Yalamlam. Itu semua adalah tempat-tempat mulainya ia memakai pakaian ihram dan juga dia berniat untuk ihram gitu. Berniat untuk ihram. Ya mulai dari situ dia, mulai dari situ. Tapi kalau dia tidak mulai dari situ, maka dia wajib membayar dam. Kena dam di sana. Kemudian ketika mulai berangkat ke Mekah, dia sudah mulai memakai pakaian ihram, berarti kan rukun yang pertamanya sudah terjalankan, sudah niat ihram, sudah niat untuk pergi haji atau umroh, kemudian sudah memakai pakaian ihram, sudah berangkat dari masing-masing mikot-mikotnya, kalau misalnya dia di Bil Ari, kemudian ia menuju ke misalnya ke Mekah, maka ada yang dilarang. Ada yang yamna'ul ihram minal af'alil mubahah lil ihlal. Jadi ada hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Ada hal-hal yang dilarang ketika sedang ihram. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang masalah larangan-larangan ketika sedang ihram itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ihram itu, memakai pakaian ihram itu, mulai berniat ihram dari mulai kita berniat sampai dengan tahallul. Nah, itu harus memakai terus itu. Ya kalau misalnya umroh dia mulai dari ya, misalnya mulai dari mikotnya misalnya Juhfah, ya misalnya di situ dia mulai pakaian niat, kemudian dia pakaian ihram, saya niat umroh karena Allah taala. Udah dia berarti sampai dengan ke Mekah, kemudian dia tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dia harus memakai pakaian ihram dan tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Setelah selesai sudah tahallul, baru boleh mencopot kembali baju ihramnya. Tandanya dia sudah sah umrohnya atau sah hajinya. Kalau haji lebih lama lagi 3 hari dia. Kalau haji lebih lama lagi 3 hari dia. 3 hari. Berarti dia memakai ya kurang lebih lah 3 hari. Ada yang 2 hari kalau dia tidak ikut yang seperti jumroh-jumroh itu ya, yang wajib-wajib itu bisa 2 hari atau 1 hari setengah gitu ya, mulai dari Arafah yang wajib-wajib itu. Nah, itu dia harus mulai memakai pakaian ihram dari mulai niat sampai dengan dia tahallul. Apalagi kalau dia hajinya itu qiran ya, digabungkan antara umroh dengan haji. Nah, itu berarti dari mulai dia umrohnya sampai selesai hajinya dia tidak boleh melepaskan pakaian ihram tersebut. Nah, inilah yang dilarang-larang, yang dilarang ketika berihram. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yalbisul muhrimu minas siyab?" Apa yang dipakai seorang yang sedang ihram itu? Pakaian apa yang dipakai? Kata laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La talbisul qamis." Jangan kamu memakai baju. Baju yang berjahit begini ya, model kemeja itu. Kayak model-model begitu tidak boleh. Walal amaim, kemudian juga tidak boleh memakai menutup kepala ya, peci atau sorban, udang-udang di atas itu enggak boleh. Walas sarawilat, dan tidak boleh memakai celana panjang ya, celana apapun tidak boleh. Walal baronis, dan tidak boleh memakai pakaian baronis. Itu pakaian yang ada penutupnya, penutup kepalanya. Jadi langsung dia pakaian dari bawah kayak gamis begitu, tapi di atasnya ada penutup kepalanya begitu. Nah, itu juga tidak boleh pakaian seperti itu juga enggak boleh. Walal khifaf, dan juga tidak boleh memakai khuf. Khuf itu kalau di bahasa fikih itu adalah memakai
sepatu yang lebih tinggi atau tingginya di atas mata kaki. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Illa ahadun, kecuali seseorang, la yajidu na'lain, dia tidak punya sendal. Berarti dia kalau tidak punya sendal, enggak ada sendal sama sekali, berarti dia boleh memakai khuf. Nah, nanti ada pembahasannya. Illa ahadun la yajidu na'lain, berarti yang dibolehkan adalah na'l, memakai sendal. Fayalbisu khuffain, maka dia boleh memakai khuf, memakai penutup kaki atau sepatu sampai di atas mata kaki itu, kalau dia tidak menemukan, tidak mendapatkan sendal na'lain tertentu. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, dan hendaklah diputus atau dipotong bahan-bahan atau khuf tadi, asfala minal ka'bain, nah dia yang di atas ka'bain itu, di atas mata kaki dipotong. Berarti yang boleh itu adalah di bawah mata kaki. Jadi kalau kita pakai sendal sedang ihram itu, atau pakai sepatu pun, tapi asalkan di bawah mata kaki itu boleh. Yang tidak boleh adalah model kayak khuf di atas mata kaki itu, sampai sebetis ke atas, nah itu tidak boleh memakai seperti itu. Wala talbisu minas siyabi syai'an massahumuz za'farun, dan juga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang sudah memakai pakaian kemudian massahumuz za'farun walal waras, kemudian ditempelkan atau ditempelkan dengan minyak za'farun atau minyak wangi-wangian dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ihram nih, sudah ihram, kemudian ada minyak wangi kita pakai di sini, maka itu dilarang ketika sedang berihram. Nanti ada larangan-larangannya kalau melanggarnya. Ada yang membayar dam, kemudian ada juga yang membayar yang lainnya. Nah, itu nanti ada jenis-jenis hukuman-hukuman ketika melanggar haji ataupun umroh. Jadi itu yang dilarang yang pertama. Ada beberapa ini. Ini baru yang pertama. Jadi dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit tadi, kemudian tidak boleh pakai penutup kepala tadi, kemudian tidak boleh memakai khuf tadi, sepatu yang di atas mata kaki itu, kemudian juga tidak boleh memakai minyak wangi, wangi-wangian, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian bagaimana kalau misalnya buat fattafaqal ulama, para ulama di sini sepakat, annahu la yalbasul muhrim qamisan, dia tidak boleh memakai pakaian yang kamis ya, yang berjahit, fi ma'nahu minal muhit, yang berjahit, kemudian wa anna hadza makhsusun birijal, nah ini adalah khusus buat yang laki-laki yang berjahit tadi, kalau buat wanita tidak. Jadi wa anna hadza makhsusun birijal, aini tahrim labsi al muhit, jadi yang pakaian berjahit itu khusus buat rijal, buat laki-laki saja. Jadi dia makainya seperti tadi ya, dua lembar kain saja di atas, kemudian nanti ada ininya ya, teknisnya. Kemudian yang satu lagi di bawah. Artinya menutup apa? Dari pusar sampai dengan dengkulnya itu ya, sampai dengan bawah sini. Kemudian sama badannya ditutupin dengan pakaian ihram ya, dua helai itu. Kalau perempuan ya, buat akhwatnya itu tidak termasuk pakaian yang tidak berjahit. Artinya dia boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang larangan wanita juga memakai niqab. Ya, niqab itu artinya penutup muka. Tapi para ulama mengomentarinya ketika menafsirkan hadis Aisyah. Nah, ini ada hadis Aisyah. Dari riwayat Bukhari Muslim di sini, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami istri-istri Rasul beserta para akhwat ya, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji dan umroh, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu muhrimun, dan kami sedang berihram, fa idza marra bina, ketika lewat laki-laki lewat, raqiba sadlana ala wuduhina as-saub, kemudian kami tutup wajah-wajah kami dengan baju kami. Wa iza jawaz daruk rofa'nahu, ketika mereka, para laki-laki itu sudah menjauh dari kami,
rafa'nahu, kemudian kami angkat kembali. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ini adalah walam ya'ti taghtiyati wujuhinna, yang dimaksud ini adalah yang menutup dari khimarnya. Jadi beda antara khimar dengan niqab. Jadi kalau niqab itu bisa dilepas itu ya, kayak kita sekarang kalau di Indonesia kan cadar itu ya. Nah, itu yang tidak boleh adalah pakai cadar itu. Jadi dipakai kemudian dilepas lagi. Tapi kalau yang boleh itu, yang boleh itu adalah khimar yang menutup menutup semua kepalanya, gabung dengan apa, gabung sampai dengan badannya, kan kakinya, kemudian ketika ada laki-laki yang lewat, kemudian ia menutup wajahnya agar tidak terlihat oleh laki-laki tersebut. Nah, itu dipahami berdasarkan hadis ini. Kemudian ketika laki-laki tersebut sudah menjauh darinya, kemudian dibuka kembali. Penutup wajahnya dibuka kembali. Jadi yang boleh itu adalah menutup wajahnya, tapi berasal dari pakaiannya, bukan niqab, bukan yang bisa dicopot itu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan memakai niqab, walatan nakib, dan janganlah kamu memakai niqab ketika sedang berihram. Jadi yang dilarang adalah menutup wajah, ya. Menutup wajah dilarang. Tapi ketika ada hadis tadi, Aisyah ketika didatangi oleh laki-laki kemudian menutup wajah-wajah mereka, wajahnya itu tutup dengan pakaian yang ada pakaian yang ada di tubuhnya. Jadi mereka memakai pakaian dari kepala tertutup sampai dengan kaki sampai bawah, kemudian ketika ada laki-laki yang lewat, kemudian dia tutup dengan pakaiannya begini. Kemudian ketika menghindar laki-lakinya, kemudian ia buka kembali. Kemudian bagaimana tentang lubsil qaffazin, itu juga dilarang memakai sarung tangan, ya. Memakai sarung tangan. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat. Kalau laki-laki dilarang, ya. Wahtalafu fi labsil qaffazin lil mar'ati. Para ulama berbeda pendapat tentang memakai sarung tangan lil mar'ati untuk para akhwat. Faqala Malik in labisat al mar'ah al qaffazin iftadat. Imam Malik mengatakan kalau misalnya akhwat itu memakai sarung tangan, maka dia membayar fidyah. Wa rakhasa fihi Tsauri wa huwa marwiyun an Aisyah, sedangkan Imam Ats-Tsauri yang membolehkan memakai qaffazin tadi. Memakai qaffazin, memakai sarung tangan tadi. Wal hujahnya ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin niqabi, Rasul melarang memakai niqab wal qaffazin dan memakai sarung tangan, dua sarung tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, dilarang memakai pakaian-pakaian yang telah disebutkan di dalam hadis tadi, kemudian juga at-thayyib, memakai wangi-wangian. Kemudian para ulama sepakat memakai wangian ketika dia mulai berihram itu dilarang. Kalau dilarang, ia melanggar ihram tadi. Melanggar hal-hal yang dilanggar dalam ihram. Nanti ada fidyahnya atau ada damnya. Kemudian bagaimana ketika ia sebelum memakai pakaian ihram atau sebelum berihram, dia sudah meneteskan minyak wanginya. Misalnya di hotel, dia sudah memakai pakaian ihram. Kemudian belum berniat untuk umroh dan haji. Juga belum masuk ke mikot, dia masih jalan di hotel. Kemudian ia memakai minyak wangi. Kemudian setelah dia sampai di misalnya di Zulhulaifah, kemudian ia baru berniat, saya berniat umroh, ya, labbaika umrotan atau labbaika hajjan. Kemudian sudah mulai itu, berarti kan minyak wanginya dipakai sebelum dia berihram. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini di sini para ulama berbeda pendapat tentang tersebut. Adapun kalau dia memakai pakaian ihram ketika dia memakai wangian ketika dia sudah berniat, sudah niat kemudian sudah memakai pakaian ihram, kemudian dia baru memakai minyak wangi ini, maka dia terkena larangan-larangan dalam berihram. Tapi kalau misalnya dia sebelumnya dia memakai wangi-wangian, kemudian baru dia berihram, kemudian baru dia mulai niat ihram dan juga mulai berangkat dari mikot-mikot tersebut, bagaimana hukumnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Wahtalafu fi jawazihi lil muhrim indal ihram,
mereka berbeda pendapat tentang bolehnya seorang muhrim, seorang yang sedang berihram, qabla ayyuhrim, ketika ia sebelum berihram ia memakai minyak wangi ini sehingga masih ada bekasnya, wangi-wanginya masih ada dicium. Pakaian ihramnya dicium, masih wangi nih, apalagi wanginya bisa 3 hari enggak hilang-hilang. Kalau minyak wangi yang bagus itu 3 hari enggak hilang-hilang. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Fakarihahu Malik, Imam Malik memakruhkannya. Imam Malik memakruhkannya berdasarkan pendapat dari Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan ibnu Umar. Jadi Imam Malik menggunakan pendapatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan ibnu Umar. Jadi makruh ketika seseorang itu kalau sudah memakai pakaian ihram udah jangan pakai minyak wangi ini. Walaupun nanti dia jadi bekas-bekasnya itu, nanti ada bekasnya ketika itu dimakruhkan menurut Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ajazahu, membolehkannya. Yang dilarang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah memakai wangi-wangian ketika sudah berniat ihram dan sudah dia mulai melaksanakan ibadah umrohnya. Adapun kalau masih di hotel dia pakai pakaian ihram tapi dia pakai begini juga masih tidak masalah, walaupun dia ketika ihram masih bau minyak wangi tersebut, tidak masalah kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik makruh. Kenapa sebabnya? Ini ada dua hadis. Masing-masing memiliki dalil. Yang pertama adalah hadis Aisyah. Annaha qalat, ia berkata, kuntu utayyibu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyubrim wa li hillihi qabla ayyatufa bil bait. Kata Aisyah, saya itu yang memberikan, yang mengasih minyak wangi kepada Rasulullah sebelum Rasulullah ihram. Jadi Aisyah itu yang memberikan minyak wangi tersebut. Nah, sehingga ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tadi. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh berdasarkan hadis Aisyah tadi. Aisyah saja memakaikan minyak wangi sebelum dia berihram. Dia memakai minyak wangi sebelum berihram. Rasulullah memakai minyak wangi sebelum berihram. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan ya, hadis lain yang tidak membolehkan memakai minyak wangi sebelum ihram. Nah, ini dipahami hadisnya dari Sofwan bin Ya'la. Hadis Imam Bukhari Muslim juga. Anna rajulan ja'a ila nabi. Ada seseorang yang datang kepada nabi. Bijubbatin mudammahatin bitoyib. Dengan jubah. Dengan pakaian jubah itu yang dipakai dengan minyak wanginya sampai Rasulullah menciumnya. Faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin. Wahai Rasulullah, kata sahabat tersebut Sofwan tadi, bagaimana menurut kamu wahai Rasulullah, ada seseorang yang berihram, yang sudah ihram umrohnya, kemudian pakaiannya tersebut masih terbekas minyak wanginya, masih terbekas wangi-wangiannya begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aina sa'il 'anil umroh anifan?" Siapa tadi yang bertanya? Kemudian, "Amma thayyibul ladzi bika faghsilhu anka salasa marrat." Adapun minyak tadi, minyak yang terkena tadi di pakaian tersebut, maka basuhlah 3 kali. "Amma jubah fanzi'ha," kemudian jubah tadi hendaklah dicopot. Sumasta masih tamin umrotika kama tasna min hajjatika. Kemudian pakai pakaian umroh kamu. Tapi berdasarkan hadis ini kata Imam Syafi'i, ini laki-laki tersebut bukan sedang memakai pakaian ihram. Dia sedang memakai jubah biasa, kemudian dengan wangi-wangi jubah tersebut. Nah, kemudian sama wangi banget lah. Kemudian sahabat Sofwan tadi bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, itu kalau misalnya umroh itu, kalau misalnya terkena masih kelihatan bau-bau minyak-minyak wangi tersebut, bagaimana wahai Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, copot itu wangi-wangian tersebut, segera dicuci supaya hilang itu wangi-wangi tersebut. Kemudian jubah itu dicopot, kemudian diganti dengan pakaian umroh. Nah, itu dipahami oleh Imam Syafi'i, itu bukan pakaian ihram, tetapi pakaian biasa. Kemudian yang disuruh dicopot adalah pakaian biasanya, bukan pakaian ihramnya.
Sehingga kalau misalnya ada pakaian ihram masih terkena apa? Masih terkena minyak wangi, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak mengapa. Yang dilarang menurut hadis tadi, thayyib tadi, artinya yang wangi-wangian adalah ketika ia sudah berniat untuk ihram, kemudian ia mulai pakai memakaikan minyak wangi. Itu yang dilarang. Yang makruh tadi ya, yang makruh itu Imam Malik ya. Kenapa sebabnya? Jadi menyebabkan wangi-wangian tadi. Sehingga Imam Malik berdasarkan cerita daripada seorang laki-laki yang memakai minyak wangi gitu ya. Nah, itu yang dipahami oleh hadis tersebut. Tapi menurut pendapat saya yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jelas hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakaikan oleh Aisyah memakai minyak wangi sebelum dia berihram. Nah, itu yang menjadi patokannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dilarang ketika berihram untuk melaksanakan atau melakukan mujama'atan nisa. Berhubungan suami istri itu juga dilarang. Fala rafasa. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Larangan bahwasanya untuk berjima atau bergaul dengan istrinya ketika sedang berihram. Nah, itu tidak boleh. Sepakat para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mamnu, yang dilarang juga adalah ia menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut, memotong kuku, kemudian juga membunuh waqat, membunuh al-qamal. Qamal itu sampai dengan membunuh kutu. Qamal itu kutu. Jadi kutu aja enggak boleh dibunuh, biarin aja begitu. Dipotong rambutnya, kutunya biarin aja dulu, nanti setelah kita selesai ihram, setelah kita selesai umroh dan haji baru bisa kita gundulin. Tapi kalau kita sudah mulai berniat ihram, ya sudah, nggak usah dipotong itu rambut kita, nggak usah dipotong itu apapun ya, tidak usah dipotong. Kemudian juga potong kuku dan lain sebagainya juga itu dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istiad. Istiad juga dilarang. Istiad itu adalah berburu, membunuh binatang. Itu juga dilarang. Bahkan mujma'un alaih, ijma' ulama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 96, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtu hurma. Dan dilarang atau diharamkan bagi orang-orang yang sedang ihram ya, melaksanakan ibadah umroh atau haji itu saydul barri. Nah, dia berburu ya. Berburu kemudian dimaknai di zaman sekarang termasuk juga al-qatlu, termasuk juga membunuh. Misalnya kalau ada hewan-hewan dan lain sebagainya tidak boleh dibunuh. Termasuk juga wa ajma'u, para ulama juga berijma, la yajulu zulahu sayduhu wala aklu. Tidak boleh membunuhnya dan juga boleh tidak boleh memakan hasil buruan tersebut. Tidak boleh memakan hasil buruan tersebut. Wakhtalafu, para ulama yang berbeda pendapat adalah ketika sodahu halalun, yang berburu itu bukan yang sedang ihram, orang lain. Berburu ya, yang berburu itu orang lain, bukan yang sedang ihram. Saya misalnya sedang ihram, kemudian ada orang lain berburu kambing misalnya, dipotong atau disembelih, kemudian disuguhkan kepada kita, boleh enggak? Kita sedang berihram tapi makan hasil buruan itu, walaupun kita tidak berburu, boleh enggak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Hal yajuzu lil muhrim akluhu, apakah boleh seorang yang sedang berihram itu memakannya atau tidak? Innahu yajuzu lahu akluhu alal itlaq. Ulama yang membolehkan adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh secara mutlak kita makan hasil buruan. Kenapa? Karena bukan kita yang berburu. Bukan kita yang berburu. Itu adalah orang lain yang berburu. Itu adalah orang lain yang berburu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah yang mengutip pendapatnya Umar bin Khattab dan Zubair bin Awam. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Malik, wa qala Malik, dan Imam Malik berkata, ma lam yasud min ajlil muhrim au min ajli qaumin muhrimin fahuwa halalun. Wa man suyida min ajlil muhrim fahuwa haramun al muhrim. Kalau Imam Malik ya, dia berpendapat kalau misalnya orang yang berburu itu memang bukan tujuannya untuk untuk disediakan buat orang yang berihram, tidak masalah. Tapi kalau orang yang berburu itu ya, orang yang bukan muhrim, bukan berihram ya. Orang yang sedang berburu itu adalah tujuannya saya pengen berburu aja. Kemudian ada kelebihan, akhirnya dikasih kepada orang yang sedang ihram. Maka menurut Imam Malik, dia boleh dimakan. Dia tidak seperti Imam Abu Hanifah, dia membolehkan secara mutlak. Tapi Imam Malik, ini kalau tergantung orang yang berburunya itu.
siapa dia. Kalau dia niatnya buat kita, tidak boleh dimakan. Tapi kalau niatnya dia bukan buat kita, dia untuk umum saja, kemudian karena dia ada kelebihannya, sudah nih buat siapa saja. Nah itu baru dibolehkan menurut Imam Malik. Tapi kalau menurut Imam As-Sauri, kemudian juga di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, huwa muharramun alaihi ala kulli hal, dia tidak boleh diharamkan untuk memakan hasil buruan tersebut. Itu jadi berbeda terbalik dengan Imam Abu Hanifah. Apa dalilnya? Dalilnya di sini ada beberapa hadis di sini. Pertama adalah hadis Ibnu Abbas. Kharrajahu, yang diriwayatkan di sini oleh Imam Bukhari Muslim, annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaron wa hasiyan wa huwa bil abwa au biwaddan faruddahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk memakan makanan yang dihasilkan dari buruan tadi. Kemudian waqala inna lam naruddahu alaik, saya kenapa menolak? Karena illa annahu hurumun, karena saya sedang berihram. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam As-Sauri, kemudian Imam Syafi'i juga termasuk, yang mengatakan kalau lagi berihram jangan memakan hasil buruan. Kemudian kalau yang dijadikan dalil Imam Abu Hanifah, ini riwayat Al-Muwatta Imam Malik, ya, riwayat Al-Muwatta, yang intinya adalah kata Rasulullah SAW, innama hiya ta'matun atma'ukahumullah, itu adalah makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buat kamu, karena kamu tidak berburu. Yang dilarang adalah, dalam Al-Quran itu sepakat para ulama, yang dilarang adalah ketika berihram gak boleh berburu, gak boleh membunuh. Kalau orang lain misalnya menyediakan kepada kita, makan aja, karena itu adalah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan, makan aja. Nah itu yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik dia mengambil jalan tengah. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh sama sekali, kemudian Imam Abu Hanifah boleh sama sekali, kemudian Imam Malik mengambil jalan tengah, ya, tergantung niat daripada orang yang berburu tadi, apakah buat orang yang ihram atau tidak. Tapi saya pribadi, ya, mengatakan kalau saya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, yang dilarang adalah yang dilarang oleh seorang yang sedang muhrim, yang sedang berihram, itu adalah larangan untuk membunuh atau larangan untuk berburu, bukan makanan tersebut, ya, hasil buruan. Kan kita nggak tahu juga di sana ini hasil buruan atau tidak. Kita disediain saja kambing misalnya, disediain aja misalnya sapi kita makan, apa perlu kita tanya gitu, ini yang buat siapa, ini yang buat niatnya bagaimana ini, apakah seperti itu kita tanyakan, tidak juga. Akhirnya saya kalau di zaman sekarang ini lebih cocok adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak masalah memakan makanan hasil buruan atau hasil apapun, yang penting halal. Yang penting bagi orang yang muhrim sedang ihram, dia tidak berburu atau tidak membunuh. Itu yang jadi pokok bahasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah nikah. Menikahkan atau dinikahkan itu juga tidak boleh dalam ketika sedang berihram. Walaupun ada dua hadis, ini juga menarik ini, ya. Ada dua hadis sama-sama hadisnya sahih. Saling bertentangan ini hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis ini luar biasa ini. Jadi ada dua hadis di sini, hadis pertama hadis Utsman bin Affan riwayat Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihul muhrimu wa la yunkah." Ketika sedang berihram itu tidak boleh menikahi dan tidak boleh menikahkan gitu ya. Menikahi atau dia nikah begitu ya. Terjemahnya begitu. Dia tidak boleh menikah atau tidak boleh menikahi seseorang. Dia jadi penghulu atau jadi bapaknya nikahin anaknya. Dia sedang berihram atau dia yang nikah gitu. Itu tidak boleh juga berdasarkan hadis Utsman bin Affan. Ini hadis riwayat, kalau di putotnya di sini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaha Maimunah. Ia menikah dengan Maimunah, istrinya Nabi Maimunah, wa huwa muhrimun. Dia sedang berihram. Nabi sedang berihram. Ini kalau di footnote-nya hadis riwayat Muslim juga. Nah, kemudian lalu bagaimana mengomunikasikan antara satu hadis dengan yang lainnya? Rupanya para ulama jumhur mengatakan lebih kuat hadis riwayat Utsman bin Affan tadi.
bahwasanya orang yang sedang berumroh atau orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikahkan atau dia menikah, tidak boleh. Walaupun tadi ada hadis Nabi pernah menikah dengan Maimunah tadi. Kenapa? Sebabnya ada hadis lain. Ada hadis lain riwayat Maimunah, ini Maimunah sendiri yang cerita. Kata Maimunah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Bahwasanya menikahnya, Rasulullah menikahkan aku itu adalah bukan dalam keadaan ihram, tapi dalam keadaan halal. Berarti ketika ia sudah bertahalul, kemudian ia mulai menikah dengan Maimunah tadi. Berarti membantah hadis yang tadi riwayat Ibnu Abbas tadi. Riwayat Ibnu Abbas. Karena yang kita percaya adalah Maimunah. Karena Maimunah adalah pelaku sejarahnya. Yang menikah siapa? Kan Nabi dengan Maimunah. Berarti kita percayanya kepada siapa? Maimunah. Kan Maimunah yang cerita. Maimunah cerita bahwasanya saya menikah dengan Rasul itu bukan dalam keadaan ihram, tapi dalam keadaan ihlal, dalam keadaan halal. Artinya setelah ihram, setelah tahalul. Gitu. Walaupun tadi Ibnu Abbas mengatakan dalam keadaan ihram, mungkin Ibnu Abbas salah ucap, atau perawinya yang salah, jangan-jangan salah mendengar perawinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi memang ini semua adalah hadisnya hadis sahih. Jadi hadis sahih pun ada yang bertentangan juga. Ya. Ketika bertentangan, maka tinggal dikomunikasikan antara sesama hadis tersebut. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke tawaf ya, tentang masalah ihram tadi. Iya, ketika kita melanggar salah satu larangan yang harus dijauhkan ketika ihram, maka kalau ditanya sahkah hajinya atau umrohnya, sah. Tapi kewajibannya adalah membayar dam. Artinya kalau misalnya kita ketika ihram itu bandel ya, kita bunuh hewan, kemudian kita cukur rambut, begitu. Padahal kita sedang ihram, potong kuku dan lain sebagainya, atau dan lain-lain. Kita melanggar itu ya, atau berkata ya, atau banyak menikahkan dan lain sebagainya, kita melanggar hal-hal tersebut, maka yang pertama misalnya apakah sah haji dan umrohnya? Sah kalau dia membayar dam, itu yang pertama, membayar dam yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia mengurangi afdholiyat, keistimewaan daripada haji dan umroh? Iya. Karena bagaimanapun juga ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk dijauhkan. Gitu. Untuk dijauhkan ketika ihram, kita disuruh untuk menjauhkan hal-hal yang seperti ini. Gak boleh menikahkan, gak boleh membunuh, gak boleh misalnya memakai minyak wangi. Kenapa kita gak dilaksanakan? Gitu. Kalau kita, tetap melaksanakan, gak dijauhkan? Gitu. Nah, itu berarti bisa mengurangi kualitas umroh dan hajinya. Walaupun tidak sampai sah dan tidak sahnya. Tidak sah, kalau dia sudah membayar dam tetap sah hajinya atau umrohnya. Misalnya dia menikahkan gitu ya. Nah, pokoknya ini mumpung nih. Saya pengen nikahin nih, mumpung di Mekah nih. Mumpung di Mekah, sampai begitu ya. Atau misalnya mumpung saya kebagian ini di Ka'bah ini. Pakai pakaian ihram, udah saya nikahkan saja nih. Saya nikahkan anak saya binti ini dengan bayar mas kawin tunai begitu kan. Orang lagi pada tawaf semua, kan sejarah juga itu. Nah, itu berarti dia melanggar ihram. Lalu bagaimana? Ya, dia harus membayar dam. Membayar dam. Nah, ketika dia sudah membayar dam, maka berarti dia sudah tidak masalah lagi ininya. Karena itu adalah hukumannya. Hukuman daripada pelanggar-pelanggar membayar dam tadi. Pelanggar-pelanggar yang telah dilarang oleh Rasulnya untuk dijauhkan. Artinya, kita perlu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika sedang ihram tadi. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Jadi tidak membatalkan, tidak membuat tidak sah. Ustaz, tadi Ustaz singgung sedikit-sedikit termasuk untuk kalau boleh. Iya. Karena itu di kitab-kitab fikih besar itu dibahas semua ya, tentang hewan-hewan yang terbiasa ya. Misalnya kalau di Arafah itu ya, kalau yang sampai malam itu ya,
atau ada nyamuk dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana membunuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu ada pengecualian di sana. Para ulama mengecualikan itu. Ada yang mengecualikan, tapi ada juga yang tidak mengecualikan. Semua hewan-hewan itu tidak boleh dibunuh. Jadi ada yang ulama yang berpendapat tidak ada pengecualian. Jadi kalau ada nyamuk, ya udah biarin saja. Diginiin saja, enggak usah diginiin saja. Udah, enggak usah gitu ya. Enggak bisa dibunuh maksudnya begitu. Kemudian ada yang mengatakan boleh di nyamuk itu boleh dimatikan, boleh dibunuh lah begitu. Nyamuk dan atau binatang-binatang yang boleh itu misalnya ular. Itu ada hadisnya itu ya. Kemudian juga yang lain-lain itu ya, yang buas-buas itu yang menyerang kita. Itu yang boleh itu ya. Kemudian juga ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya ketika yang dilarang itu adalah yang disengaja. Ya, misalnya disengaja, tapi kalau tidak disengaja maka tidak dilarang. Itu semua adalah penafsiran semua. Ijtihad masing-masing para ulama. Ada di kitab-kitab besar-besar itu. Nah, kita pengen pendapat yang mana? Kalau saya pribadi semampu kita untuk meninggalkan kayak ya dia enggak usah bunuh-bunuh binatang dulu lah. Ya misalnya kalau umroh sedikit 4 jam, udah enggak usah bunuh-bunuh 4 jam kalau umroh udah enggak usah. Ada nyamuk giniin aja udah. Ya lebih aman begitu bahasanya. Walaupun tadi terjadi khilaf kalau misalnya nyamuk boleh atau enggak disengaja boleh begitu. Tapi kita menghindari khilaf di kalangan para ulama. Enggak usah bunuh-bunuh apalagi umroh 4 hari. Kecuali kalau yang haji sampai dengan beberapa hari tadi. Misalnya kalajengking dan lain sebagainya itu hewan-hewan yang boleh dibunuh kalau menyerang kita. Itu nanti ada hadis-hadis yang hewan-hewan saja yang boleh dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bacaan ihram itu ya, atau disebut dengan ihlal di sini. Disebut dengan ihlal. Ihlal itu adalah membaca labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu ketika ihram itu kita disunnahkan untuk membaca ihlal terus secara terus-menerus. Sampai kapan dia? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang sampai kapannya. Di sini dikatakan bahwasanya ittafaqul ulama sepakat ala anna lafdzat talbiyah. Lafaz talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, banyak semua riwayat-riwayatnya sampai dengan masyhur itu ya. Hadisnya banyak yang meriwayatkannya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya apakah harus diyarfa aswatahum, harus dikeraskan suaranya? Faqala al-jumhur ulama mengatakan mustahabun, sunnah dikeraskan suaranya. Labbaik enggak dalam hati begitu. Enggak labbaik Allahumma labbaik. Enggak begitu, tapi disunnahkan untuk dikeraskan. Irfa'u aswatahum bitalbiyah wabil ihlal. Dikeraskan suaranya ya, ketika bertalbiyah. Labbaik Allah, minimal kita sendiri yang dengar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata. Itu menurut pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan mustahabun berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Malik Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda atani Jibril ketika Rasulullah SAW sedang bertalbiyah labbaik pelan-pelan tadinya labbaik Allah masing-masing begitu labbaik Allahumma labbaik kemudian datanglah Jibril kepada saya kata Rasulullah fa amaroni an amuru ashabi kemudian Jibril memerintahkan kepada saya dan memerintahkan kepada saya kemudian saya memerintahkan juga kepada para sahabat untuk yarfa'u aswatahum, untuk mengeraskan suara-suara mereka sehingga bitalbiyah wabil ihlal sehingga labbaik Allahumma labbaik didatangi nama Jibril supaya mengeraskan suara tersebut. Tadinya pelan-pelan bacanya begitu. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah kemudian untuk memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk mengeraskan bacaan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mata yakto, kapan berhentinya itu talbiyah? Berhentinya kapan dia? Kemudian kalau Faruya Malik, kemudian Imam Malik berkata ini beda antara umroh dengan haji ya, antara umroh dengan haji. Kalau talbiyahnya umroh, faqala Malik yaqta'ut talbiyah izantaha ilal haram. Kalau umroh itu ketika sedang umroh, talbiyah itu berhentinya kata Imam Malik sampai kita menuju ke haram. Ketika sudah sampai Masjidil Haram, sudah enggak usah pakai labbaikum Allahumma labbaik lagi udah. Itu menurut Imam Malik. Jadi ketika sampai ke haram itu
Nah, maka dia yakto, sudah enggak usah pakai talbiyah lagi. Berarti ada bacaan-bacaan lagi nanti. Qotwaf ada bacaannya. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan juga ini pendapat Imam Abu Hanifah. Faqala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat iza iftataha tawaf, ketika mulai tawaf. Jadi ketika masuk ke Masjidil Haram masih tetap labbaik Allahumma labbaik, sampai mas pintunya itu labbaik Allahumma labbaik. Nah, ketika mulai tawaf, pengen tawaf nih di mulai di apa, di ijo itu, kalau lampunya ijo itu di situ kan, mulai dari situ. Nah, ketika mulai mau mulai tawaf baru berhenti labbaiknya, ganti dengan ucapan tawaf. Nanti apa itu ucapan tawaf? Ada lagi nanti. Ucapan-ucapan ketika tawaf seperti itu. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Jadi kalau Imam Malik, dia di luar sudah kelihatan Masjidil Haram sudah berhenti. Jadi ketika masuk Masjidil Haram udah enggak ada labbaik lagi. Tapi Imam Syafi'i sampai dengan ia tawaf. Ketika mulai tawaf baru berhenti itu labbaik Allahumma labbaiknya. Labbaik Allahumma labbaiknya. Kalau di haji, ya, kalau di haji Imam Malik berkata kana yaqta'u talbiyah iza zaghatis syams min yaumi Arafah. Talbiyah itu berhenti ketika ya di hari Arafah, ketika mulai tergelincirnya matahari. Arafah masih tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, ah begitu. Sampai seperti itu. Kemudian kalau Ibnu Shihab, kemudian Utsman bin Affan, Umar, yaqta'una talbiyah inda zawali syams. Mulai berhentinya talbiyah itu ketika zawalnya syams, berarti ketika mulai sorean. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau tadi dia pagian. Kemudian kalau pendapat jumhur, ini jumhur ulama, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, innal muhrim, orang yang sedang ihram haji, la yaqta'ut talbiyah hatta yarmi jumratul aqabah. Enggak boleh berhenti bertalbiyah sampai dia melempar jumrah aqabah. Terus dia baca terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, ah begitu terus sampai dengan jumrah aqabah. Itu pendapatnya jumhur ulama. Ini berdasarkan hadis Aisyah dan lain sebagainya. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Sudah belum? Belum ya? Ya. Nah, itu apa? Mulainya semuanya sepakat. Mulainya ketika ia memakai pakaian ihram itu sudah sunnah banget. Labbaik Allahumma labbaik. Terus itu kan lama juga tuh di mobil itu. Di bis itu lama juga tuh. Sunnah banget. Labbaik Allahumma labbaik sampai dengan Masjidil Haram. Nah, ketika Masjidil Haram, ketika umroh, baru itu berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah sudah enggak usah labbaik lagi. Nah, kalau Imam Syafi'i sampai dengan kita tawaf. Nah, udah tawaf ganti lagi bacaannya. Sa'i ganti lagi bacaannya. Nah, begitu. Sa'i ganti lagi bacaannya. Tapi kalau haji terus sampai dengan jumhur mengatakan sampai romyu jumratil aqabah, sampai melempar jumrah aqabah. Sampai melempar jumrah Kemudian yang selanjutnya adalah masalah tawaf. Tawaf. Para ulama sepakat, wal jumhur ulama, jumhur berarti 99,1% ya, bahkan sampai 99% mujmi'un, karena ada mujmi'un ya, berijma bahwasanya tawaf itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tawaf wajib itu ada tawaf yang tidak wajib. Tawaf yang wajib itu tawaf umroh. Kalau umroh itu ada tawafnya, wajib. Kemudian kalau haji, tawaf ifadah. Kalau yang sunnah itu, tawaf kudum. Atau juga tawaf wada. Meninggalkan Mekah. Jadi tawaf sunnah itu ada tawaf kudum ketika pengen datang ke Mekah. Dan juga ketika meninggalkan Mekah. Kalau tawaf wajib, itu adalah tawaf ifadah. Kalau di haji, kalau di umroh, tawaf umroh. Nah, itu berarti dia wajib. Kalau nggak ada itu, nggak sah hajinya. Enggak sah umrohnya. Itu namanya tawaf wajib. Itu ulama sepakat. Ada dua jenis tadi ya. Ada sunnah, kemudian ada yang wajib. Kalau yang wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sah umrohnya. Tidak sah hajinya. Tawaf ifadah itu yang keliling-keliling. Kalau kita sekarang, kalau di Indonesia itu 10 Zulhijjah, itu kan kalau lihat di mana? Kalau lihat di TV itu sedang berkeliling tawaf itu ya. Nah, itu tawaf ifadah itu. Rata-rata tawaf ifadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la, nah itu begitu. Innal hamda wan ni'mata, itu begitu ya bunyinya ya. Kalau di haji. Nah, itu namanya tawaf ifadah, tawaf wajib yang harus dilaksanakan. Kalau tidak boleh. Karena termasuk rukun kalau yang tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah.
Kemudian juga para ulama sepakat bahwasanya tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, kalau di sana sudah enaknya sudah ada ininya ya, sudah ada lampunya, lampu hijaunya. Jadi enggak ngeliat-ngeliat begini lagi, sudah ada. Nah, ini mulai satu keliling lagi, dua, udah tinggal ngeliat lagi, sudah ada lampu hijaunya, enak. Nah, kemudian fa inistata'a, kalau mampu ya, yuqabbilu. Ia cium itu Hajar Aswad. Kalau enggak, cukup dia melambaikan tangannya. Kalau dia tidak mampu. Kemudian fayatufu sab'ata aswad, dia keliling tujuh kali. Kemudian yarmilu fi salasati aswad, tiganya, tiga putarannya dia lari-lari kecil pertama. Kemudian yang sisanya yang empat itu yamsi, larinya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Kalau yang pertama cepat dia. Kecuali illan nisa, di sini kecuali yang akhwatnya, dia enggak lari-lari. Dia biasa saja jalan biasa. Ini hanya buat buat rijalnya saja, buat laki-lakinya dia. Ketiga pertama putaran pertama itu adalah lari-lari. Lari-lari sebagaimana manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang tentang tawaf. Ini ada fikihnya banyak banget ini. Bagaimana, apakah harus punya wudu atau tidak? Kemudian bagaimana kalau cuma dua kemudian batal wudunya? Itu nanti dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baiklah, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.